Assalamualaikum guys, welcome back di channel Agustin Gaming. Jadi hari ini aku mau share kodenya Mirage Code yang baru. Jadi sebelum ke videonya, jangan lupa buat di subscribe dulu channel ini, di like, di komen, dan juga di share. Tapi sebelumnya aku bakalan battle of fate dulu sebentar ya teman-teman. Kita lihat leaderboardnya. Ada Uranus, Gatot, Kari sama Akashic ya. Kita bakalan tantang. Kita bakalan coba tantang. Ini tinggal nama Hin Akashic ya teman-teman. Akashic. Mungkin posisinya kayak gini. Kayak gini aja ya. Kita quick equip aja. Kita coba. Nah, bosnya adalah Akai. Kita bakalan dapat poin berapa ini kira-kira ya teman-teman? Oh, aku Angelanya taruh di kari ya. Nah, ini salah satu kenapa gak boleh tumbalin hero SSR ya, karena dia tuh berguna teman-teman. Kayak Gatot nih, mungkin di camp itu kurang ya, makanya orang-orang banyak numbalin dan lain-lain. Ternyata di sini bisa jadi line up buat lawan bos-bos di Battle of Fate ya. Karena setiap bos di Battle of Fate itu hero-nya beda-beda kalau mau misalkan poinnya tinggi, teman-teman. Oh iya, sorry kalau misalkan ada berisik dari luar seperti biasa ya, guys ya. Karena posisinya ya begini. Oke, 29 detik lagi belum ada yang mati, teman-teman. Oh, Akashic-nya mati digulung sama Akai guys. Beh, masa ini gak kuat? Tinggal 11 detik lagi, 8 detik. Tapi emang biasanya aku maksimal segini ya teman-teman. Nih, ini dapatnya nanti hadiahnya. Dan aku mau liatin isi tas aku buat persiapan ini teman-teman. Edora, coba kalian komen di bawah. Nah, aku udah ngumpulin fragment. Ada 900, kemungkinan mungkin nanti bisa sampai 1000 ya guys ya. Terus ada apa namanya, ini hadiah dari camp kemarin, ada 2 bisa digunakan. Nah, terus tiket ya. Nah, tiket ini, nah ada 61 tiket, mungkin nanti bakalan ditambahin dari apa tuh namanya, Chrono Arena, ada Miracle Summon, sama ada apa tuh namanya, Friendship Summon. Tinggal nunggu tanggal 11-nya. Dan di event ini teman-teman, nah Chrono Arena ini, mana deng, nah aku bakalan ngambil ini ya. Aku ngambil dulu Miracle Summon sampai limit. Kalau misalkan waktunya keburu dan masih bisa, bakalan lanjut ke ini tiket ya. Tiket yang ini aku nyarinya Miracle Summon supaya bisa nanti khusus ya gacanya gitu teman-teman. Oke, kita bakalan mampir ke guild sebentar. Ini guild aku, kita cek kalau misalkan ada yang gak aktif 2 atau 3 hari, kita bakalan langsung keluarin ya teman-teman, karena itu sudah menjadi peraturannya. Tapi di sini ada serifnya kok ya, yang biasa ngebersihin. Nah, ini ada 2 hari, jadi sorry ya harus dikeluarin karena emang begitu peraturannya. Jadi yang mau gabung ada 1 slot nih teman-teman nih. Ada 1 slot, ini ID-nya. Boleh nanti ya. Kita bakalan guild boss sebentar. Kita lihat kontribusinya hari ini guild saya. Itu paling tinggi Lunox Good ya. Kita bakalan coba challenge. Oke, line up-nya kayak gini ya. Aku pakai 1 Kari di depan. Kita skip aja. Kita skip aja teman-teman. Loading. 93. Ini aku tuh belum pernah sampai 100 loh kotaknya. Hadiahnya itu chestnya teman-teman. Nah. 93. Biasanya sekarang bakalan lebih kecil sih. Nah. Set. Tuh kan. Cuma segini. Kadang kayak gitu ya. Oke lah, kita bakalan langsung ke Mirage Code-nya ya teman-teman nih.
kita apa namanya isi kodenya itu, nah Y Z eh salah Y C Z 8MR ya, YCZ8MR. Jadi kalau buat yang gambarnya kurang jelas ada suara aku ya, YCZ8MR. Nah, kita dapatkan hadiah 500 diamond, lumayan ya teman-teman. Buat free player ini udah alhamdulillah oke. Diamond aku jadi 30K ya teman-teman. Tapi kemungkinan aku gak bakalan pakai gacha buat Edora, karena mungkin buat TM selanjutnya aja, karena bakalan cukup ya. Oke, kayaknya segitu dulu aja videonya hari ini. Semoga bisa membantu ya kalian. Kalau misalnya yang belum dapat infonya, cepetan ya sebelum berakhir ya guys ya. Oke, terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa tonton juga video yang lainnya. Jangan lupa buat di subscribe channel ini, di like, di komen, dan juga di share. Terima kasih. Assalamualaikum.